3S akan hilang. Soft, solat jemaah dan salam. Makin lama makin hilang, umat Islam makin menjarak. Ketika itu sangat sesuai untuk Islam dijatuhkan. Hati-hati, kita berada di ambang kehancuran. Andainya kita tak jaga kesatuan, jangan sampai Allah merajuk pada kita, Allah angkat segala-galanya. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam siaran. Selamat bertemu kembali dalam ruangan Majlis Ilmu yang dibawakan kepada anda online. Majlis Ilmu dan juga Al-Kahfi Production. Alhamdulillah. Apa khabar saudara? Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tak kira whenever you are, di mana jua anda berada tika dan saat ini. Syukur Allah Subhanahu Taala kita memulakan langkahan dan kita memulakan gelanggang pentas kuliah kita malam ini dibawakan kepada anda secara langsung bersama saya Ustaz Manis selaku host dan juga Ustaz Seri Muhammad dan juga selaku host pun dia penceramah anda lah malam ini insya-Allah. Bersama saya Ustaz Manis malam ini insya-Allah akan berkeudara mungkin kurang lebih Ustaz Seri Muhammad mungkin 60 minit ataupun 1 jam lebih kurang begitu. Insya-Allah kita akan bersiaran malam ini dalam mengupas dan membincangkan dan tidak lain dan tidak bukan untuk kita merehat, merawat dan kita mengecas kembali bateri iman, bateri takwa, bateri ilmu kita yang sudah semakin kong, yang sudah semakin menuju Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan sudah semakin menuju kepada titik kosong, titik nol lah. Kan mungkin hari ini kalau iman kita, hari ini kalau phone kita kurang bateri, hari ini kalau laptop kita kurang bateri, kita akan sibuk mencari charger, kita akan sibuk mencari plug dan seumpamanya Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kan kalau kita tak pegang phone 2 3 hari tuan-tuan Sallallahu alaihi Muhammad, ataupun kita terputus line, kita problem ataupun bateri kita kong, bateri kita off, kredit tiada, kredit habis, top up dan seumpamanya, kita akan seperti ikan tiada air. Kita akan resah, gelisah bila kita terputus hubungan dengan dunia, bila kita off phone, bila kita tak buka FB sehari, kita resah dan gelisah. Bila kita tak scroll IG setiap hari, kita akan resah dan gelisah. Tetapi tuan-tuan, tak ramai orang yang resah gelisah bila bateri iman dia hari ni belum berzikir lagi, bateri iman dia dah kong, bateri takwa hari ni kita tak baca surah Al-Kahfi lagi, hari ni tak mengaji lagi, hari ni tak sedekah lagi, bateri iman, bateri takwa kita dah kong dah ni Allahumma salli alaihi Muhammad, tapi kita tak resah, tak gelisah dan kita buat tak tahu saja, kita lalui hidup seperti biasa seolah-olah kita tidak berdosa. Orang dulu, sahabat-sahabat dulu Allahumma salli alaihi Muhammad, para nabi, para sahabat, mereka hidup seperti mereka ni tak jumpa syurga sedangkan mereka ni dah confirm syurga. Kita ni tuan-tuan yang tidak ada apa-apa, hidup seolah-olah macam dah confirm syurga sedangkan kita belum lagi confirm syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah syukur Allah Subhanahu taala. Kita mulakan dulu pertemuan kita malam ni insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sementara menunggukan mungkin ada kawan-kawan dan sahabat saudara kita yang masih dalam perjalanan, kan? Perjalanan dalam rumah dia. Perjalanan turun tangga daripada tingkat atas. Maklumlah rumah orang 5 tingkat, kan, nak live ni di tingkat bawah. Jadi mungkin dalam perjalanan nak sampai tu, apa kata malam ni kita jemput dulu insya-Allah dengan penuh rasa kasih sayang. Sharing is a da'wah. Man dalla ala khair, siapa yang mengajak, mengesyur, yang mengongsi, yang berkongsi, yang share, sudi share pada malam ni insya-Allah, maka niat ya Allah aku nak sampaikan, andainya ada pahala kebaikan yang aku kutip mutiara ilmu yang ada aku dapat malam ni ya Allah, aku nak hadiahkan kepada kawan aku, aku nak hadiahkan kepada ibu dan ayah, aku nak hadiahkan kepada jiran, tetangga, sahabat, handai, jiran, saudara mara jauh dan dekat ya Allah. Mudah-mudahan dengan kita saling berbalas pahala, saling berbalas doa, mudah-mudahan pahala dan doa itu akan kembali pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan yang dikongsi merupakan sedekah. Maka siapa yang sudi share siaran langsung kita malam ni, maka tuan-tuan dah buat satu sedekah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai memulakan pertemuan kita malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh beri komen kan, anda kata tuan-tuan dengar saya jelas ke? Boleh dengar saya clear tak? Boleh bagi komen dulu pada ruang sebelum kita lanjutkan, sebelum kita panjang-panjangkan bicara. Macam mana dengan audio? Kita test dulu audio, visual. Adakah tuan-tuan mendengar saya dengan jelas? Adakah tuan-tuan dapat menyaksikan saya dengan jelas secara walaupun secara maya, umpama nyata? Okey, adakah tuan-tuan mendengar saya secara nyata?
Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuan-tuan boleh dapat saksikan dan dengarkan saya secara jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali lagi, syukur Allah SWT. Tidak lain tidak bukan, kita kembalikan kesyukuran dan pujian hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyentik, yang telah menjentik, yang telah menguatkan kaki dan hati tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tataharruqul ajsad illa bi idznil arwah. La tataharruqul ajsad illa bi idznil arwah. Sesungguhnya tangan kaki kita ni tuan-tuan, kaki tangan kita, anggota jawarih, anggota fizikal kita ni takkan kuat, kita takkan mampu sujud, kita takkan mampu live, kita takkan mampu mengaji, kita takkan mampu pegang tasbih, kita takkan mampu berzikir, kita takkan mampu mengangkat takbir dalam solat, kecuali bi illa bi idznil arwah, kecuali dengan roh dia. Tuan-tuan, hidup manusia ni bukan mengenyangkan fizikal, bukan mengenyangkan mental semata-mata, tetapi hidup kita Allah buat untuk mengenyangkan roh dia. Siapa yang roh dia kenyang, roh dia kuat. Siapa roh dia kuat, maka dia ada tenaga untuk ambil pegang Quran, dia ada tenaga untuk share, dia ada tenaga untuk bangkit tahajud, dia ada tenaga untuk menyampaikan kebaikan, sebab roh dia kuat, roh dia cukup tenaga. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak menyampaikan ilmu sebab semata-mata nak mengenyangkan roh kita, bukan mengenyangkan jasad. Sebab tuan-tuan, soalan dari Syed Muhammad, satu hari nanti saat kita dijemput Allah melalui malaikatul maut, saat jasad kita kembali menjadi tanah, roh kita akan tetap berdiri dan berlari menuju Allah. Maka hiduplah untuk roh, bukan hidup untuk jasad, sebab jasad akan kembali menjadi tanah. Okey tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Terima kasih kita sahabat kita daripada JB. Okey, terima kasih kepada tahniah kepada warga JDT di atas pencapaian mengekalkan juara Liga Super 2021. Okey, insyaAllah. Jadi malam ni saya nak mulakan dulu memandangkan kita bersenar langsung dengan di platform Al Kahfi Production. Apa kata dan sesuai pula kita berada di akhir zaman, Nabi kita man qara'a min suratil kahfi, barang siapa yang membacakan asyra ayat, okay, barang siapa yang membacakan 10 ayat surah Al-Kahfi, tuan-tuan, setiap hari unsima min fitnatid dajjal, baginya diselamatkan, dilindung oleh Allah Azza wa Jal daripada apa jua fitnah, termasuklah fitnah dajjal. Okey, apa kata saya nak ajak tuan-tuan malam ni kita mula dulu dengan gelanggang kita dengan Al-Fatihah, dan kita akan terus sambung dengan bacaan 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Adakah anda sudah bersedia? Kita akan baca Al-Fatihah dan kita sambung dengan 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita dapatlah apa yang Nabi janji, keselamatan dan perlindungan daripada fitnah dajjal, fitnatil mahya wal mamaj wa fitnatil dajjal, fitnah hidup, fitnah mati dan fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah dan bacaan surah Al-Kahfi. Bismillah, astagfirullah. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم
ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العلي العظيم. Okey, alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah. Pemusnahan Nabi Muhammad yang saya muliakan, insya-Allah. Okey, ayuh kita memberikan perhatian dan fokus sepenuhnya tuan-tuan dengan apa yang bakal yang saya kongsikan malam ni, insya-Allah. Berbantukan dengan sedikit tayangan agar tuan-tuan dapat memberikan menambahkan lagi kefahaman dengan apa yang saya nak pertontonkan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kita nak membicarakan sebagai mukadimah malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dalam siri pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang sebuah pengkisahan tentang sejarah dan kisah yang pernah tertulis, yang pernah termaktub di bumi ini, yang telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Kalau tuan-tuan ingat, kita recap balik bagaimana kekuatan yang berlaku, bagaimana Allah mentakdirkan, bagaimana Allah mengizinkan. Tuan-tuan, dalam sejarah kita belajar sejarah kemunculan kerajaan-kerajaan Islam Melayu di tanah Melayu ni, antara kerajaan Islam hebat di dunia tuan-tuan. Cuma yang kita sedih, ke mana hilangnya, what was happened, sedangkan kerajaan Kedah Tua, kerajaan Islam Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan Serambi Mekah, kerajaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Empayar Melaka tu sendiri tuan-tuan, banyak menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan ini kerajaan yang pernah Allah berkati, kerajaan ini kerajaan yang pernah meninggalkan, mengangkat nilai masjid, menghasilkan alim ulama yang sangat hebat, wali-wali Allah, sehingga kan datangnya wali-wali Songo tuan-tuan, datangnya tentera-tentera Turki Utsmaniyah, sehingga lahirnya khalifah-khalifah, sultan-sultan yang bertaraf wali Allah di muka bumi tanah Melayu. Sedangkan tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ini Malaysia ni umpama macam tak ada apa-apa. Malaysia ni umpama macam tidak ada nilai. Soalan Nabi Muhammad, mana hilangnya nilai keislaman dulu? Mana hilangnya nilai keagungan masjid yang terbina dulu? Mana nilainya keberkatan Malaysia yang sebelum dijajah oleh Portugis ni tuan-tuan? Bermula sejak Parameswara menganut Islam 1262. Catatan yang lebih jelas, yang lebih sahih, kita belajar sejarah Parameswara ataupun raja ataupun sultan Megat Iskandar Shah yang memeluk Islam 1400. Itu yang kita belajar sejarah. Sebenarnya tuan-tuan, kata Yahudi, kata Israel, kata Amerika, kata Kristian, cara untuk melemahkan Islam, cara untuk menghancurkan Islam di atas muka bumi Allah, bukan kita bakar masjid, bukan kita bakar Quran. Kita tak buat macam tu. Tapi kita nak buat apa? Kita buat App Store. Kita buat Play Store. Kita buat application. Kita hantar teknologi phone. Kita hantar benda yang boleh hijab mereka daripada dengar azan. Kita buat bagi mereka sibuk tengah malam. Kita hantar PUBG. Kita hantar semua teknologi apps dan seumpamanya, supaya mereka tak bangun subuh, supaya mereka penat tengah malam, supaya mereka ni tak teringat nak pergi ke masjid. Kita lalaikan mereka dengan artis-artis, kita hiburkan mereka dengan lagu-lagu, supaya mereka ni tak tergerak hati untuk ke masjid, supaya mereka ni tidak ada masa untuk pergi kuliah, supaya Allah tak berkat. Bila Allah tak berkat, senang kita masuk attack di setiap tempat. Maka kata Yahudi, kata Kristian, kata kafir, Muhammad, cara untuk melemahkan Islam sebenarnya apa? Bagi mereka lemah dengan agama mereka sendiri. InsyaAllah Islam akan lemah. Bukan insyaAllah. Maksudnya apa tuan-tuan? Muhammad, apa yang pernah berlaku dulu, mereka belajar daripada sejarah. Dulu Islam tak boleh tembus. Kerajaan Melayu Melaka, kerajaan yang sangat hebat, sehingga kan 1509 datangnya Diego
Soalan Lecik Muhammad, Vasco da Gama serang hendap Islam, Melaka tak tumbang juga. Datang Alfonso di Albuki pada Julai ataupun pada Ogos, bermula daripada Mei lagi 1511. Tuan-tuan dalam Soalan Lecik Muhammad, lawan punya lawan, tak menang-menang, tak tembus-tembus. Apa yang kebal sangat ni Melaka ni? Apa yang kebal sangat empayar tanah Melayu ni? Oh, rupanya kebal dengan ulama, rupanya kebal dengan kesatuan, rupanya kebal dengan solat jemaah, rupanya kebal dengan soft dirapatkan, rupanya kebal dengan doa yang terangkat, rupanya kebal dengan tahajud dan munajat. Ini adalah kekebalan sistem pertahanan frontliners yang telah menyebabkan Portugis tak bolehlah masuk. Soalan Lecik Muhammad, Belanda dan Kerajaan Siam tak boleh tembus Melaka ni. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya sebutkan tadi, poin-poin yang saya sebutkan tadi dah dirungkai, dah dilerai oleh penjajah, menyebabkan datanglah semua musuh sekarang daripada segenap penjuru. Kita lelah dan lemah, dan kita menyerah bumi ini kepada penjajah. Soalan Lecik Muhammad, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, jadi apa yang nak share, saya nak share dengan tuan-tuan Soalan Lecik Muhammad, itu yang kita bincang dulu. Kalau tuan-tuan mengikuti pada siaran yang kita bincangkan pada bulan yang lalu, mungkin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bincang apa kekuatan yang telah menyebabkan Portugis masuk. Sebab tuan-tuan, kata Soalan Lecik Muhammad, kata Sultan Abdul Hamid II, okay, Islam akan tewas dengan dua sebab. Okay, tuan-tuan take note lah. Islam akan kalah, Islam akan rebah, Islam akan tewas, Islam, umat Islam akan terbabas disebabkan dua benda. Yang pertama, pengkhianatan kawan, pengkhianatan orang dalam. Yang kedua, belayan kasih daripada musuh. Dua, saya ulang tuan-tuan, Islam akan jatuh, Islam akan rebah hanya disebabkan dua saja. Pengkhianatan orang dalam, pengkhianatan teman ataupun orang dalam. Yang kedua adalah belayan lembut kasih daripada musuh ataupun daripada lawan. Pengkhianatan kawan dan juga belayan kasih daripada kawan. Daripada lawan. Saya ulang eh. Pengkhianatan kawan, yang kedua belayan kasih daripada lawan. Ketika mana kawan mengkhianati kita, Soalan Lecik Muhammad, pada masa yang sama lawan akan belai kita. Dia pujuk dengan phone, dia pujuk dengan bagi pinjam duit, dia pujuk dengan perempuan, dia pujuk dengan lagu, dia pujuk dengan hiburan, dia pujuk dengan segala-galanya. Kita dibelai lembut, lentok semacam, akhirnya pam, dia serang attack daripada belakang, akhirnya tewas. So dua benda ni, kata Khalifah Sultan Abdul Hamid II, sebenarnya hari ini tanah Melayu tumbang, Melaka tumbang, Malaysia tumbang tuan-tuan, disebabkan dua benda ni, pengkhianatan kawan dan juga belayan kasih daripada lawan. Soalan Lecik Muhammad. Okey, tuan-tuan, sebut tentang sejarah peradaban yang pernah berlaku. Soalan Lecik Muhammad, bagaimana Melaka boleh tumbang dan bagaimana kita boleh merdeka. Saya nak bawa tuan-tuan Soalan Lecik Muhammad dengan satu klip video. Tuan-tuan saksikan apa yang berada di sebalik VT ini. Kita jangan ke mana-mana tuan-tuan. Tuan-tuan saksikan ada bingkisan yang ingin saya kongsikan. Jom kita kembali kepada sejarah seketika. Ayuh kita saksikan VT ini. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu telah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai. Bergaduh kerana kelas orang ini lain. Bergaduh kerana bangsa orang ini lain. Bergaduh kerana bahasa orang ini lain. Bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa muka, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia. Hidup Malaysia. Merdeka Malaysia. Merdeka Malaysia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap hari adalah hari kemerdekaan bagi kita. Ketika mana Allah menguji kita, ketika mana kita melalui setiap hari ini, hari kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, setiap hari kita lena, setiap hari kita tidur, setiap hari kita lalai. Tuan-tuan, kata Allah Azza wa Jal, Allah menurunkan dua surah pertama, Soalan Lecik Muhammad, surah Al-Iqra, surah Al-Mudathir dan surah Al-Muzammil.
Ketika mana Nabi, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berdepan dengan musyrikin Quraisy. Ketika mana Nabi berdepan dengan virus-virus kemusyrikin, yang musyrikin dan kekafiran yang berada di Mekah, Allah hantarkan tuan-tuan dua surah, ya ayuhal mudathir, ya ayuhal muzammil. Wahai Muhammad, kum, bangun, bangkit, merdekakan dirimu. Sallallahu alaihi wasallam, Allah nak suruh kita merdeka, bangkit, tinggalkan selimutmu. Ya ayuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun, sebut nama aku, besarkan aku, kata Allah Azza wa Jal. Maka tuan-tuan, sebenarnya sebut tentang kemerdekaan, sebut tentang tanah Melayu, sebut tentang pembentukan Malaysia ataupun Malaya, tuan-tuan, Allah mengajar kita every day is a is a merdeka day. Setiap hari bila datangnya seruan azan, kita mampu meninggalkan keselesaan, kita mampu meninggalkan lena kekhusyukan ataupun keasyikan, lena mimpi indah kita. Di situlah kita telah berjaya memerdekakan. Saya ucapkan tahniah orang yang mampu maintain solat subuh dia on time, on call setiap hari. Mereka yang lebih layak untuk sambut merdeka. Tuan-tuan, sebut tentang kemerdekaan, 31 Ogos 19, setiap tahun kita sambut dengan perarakan. Saya nak tanya tuan-tuan, sebelum COVID, Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jua perarakan? Sambutan maulid, sambutan ma'an hijrah ataupun kemerdekaan sendiri, kita akan berkumpul dan berhimpun untuk sambut apa? Laungkan merdeka. Contohnya, merdeka kan? Merdeka! Merdeka! Setiap pagi kita akan sambut laungkan merdeka. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam ramai-ramai orang yang sibuk mengimarahkan ataupun menyemarakkan semangat sambutan kemerdekaan, itu bagus, hubbul watan minal iman. Okey, nak tanya Ustaz, daripada ramai-ramai orang yang buat perarakan tuan-tuan kemerdekaan, berapa orang yang bangkit subuh on time ketika itu? Pada hari itu, katalah tuan-tuan 1 juta umat Islam yang menyambut hari kemerdekaan di seluruh negara, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Berapa orang yang subuhnya terjaga dan terpelihara sebelum dia turun untuk sambut kemerdekaan, sallallahu alaihi Muhammad? Mungkin 30% pun tak sampai. Tapi bila sampai pegang bendera, merdeka. Subuh pukul 8. Merdeka. Subuh pukul 9. Merdeka apa macam ni, sallallahu alaihi Muhammad? Tuan-tuan, sebab itulah Allah tarik satu persatu. Tak payahlah hangpa berhimpun, tak payahlah hangpa sambut merdeka. Sebab hangpa bukan merdeka pun, aku bagi hangpa tak jaga, sallallahu alaihi Muhammad. Nikmat barang dekat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kita boleh hamba. Sekarang barulah kita nak sibuk, Allahumma salli alaihi wasallam. Tak boleh nak berhimpun dah. Tak boleh nak berkumpul dia. Dulu aku bagi berhimpun, hampa tak mai. Aku buka masjid, hampa tak datang. Sekarang baru nak sibuk, baru nak sedih meratap. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah ya. Tak nampak muka. Puan Rujilah bersama kita. Assalamualaikum semua. Okey, sat tak nampak. Oh, sekejap sebelum saya teruskan. Oh, tak nampak. Sekejap. Okey, tak apa. Tak apa tuan, puan boleh saksikan nama saya sat lagi akan tertera di hadapan tu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru sampai. Terima kasih yang sudi bersama kita, insyaAllah. Okey. Dalam video yang saya share tadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam video yang saya sharekan tadi, apa yang tuan-tuan kita boleh belajar? Okey. Dia cerita tentang Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Tunku Abdul Rahman nak bagi tahu kat kita, almarhum Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Tuan-tuan boleh nampak saya? Okey. Jelas eh? Tunku Abdul Rahman nak kata apa? Tuan-tuan dengar tak tadi apa yang saya share dengan tuan-tuan dalam klip video tadi? Tunku Abdul Rahman kata apa? Kita ni jangan bergaduh, kita ni jangan bermusuh, kita ni jangan berpecah. Satu je wasiat saya nak pesan kat kamu, kata Syekh Abdullah Fahim. Tanda dan cara kaedah nak jaga kemerdekaan ni ke apa? Kemerdekaan ni, kamu jangan berpecah, kamu jangan bermusuh, kamu jangan menjauh. Maka kalau kamu menjauh dan berpecah, kamu akan tengok satu persatu musuh akan menjajah. Tengok, dah terbukti tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, sejak 1511 kita dah mula berpecah. Akhirnya sehingga saat ini kita masih lagi dijajah sebenarnya, Sallallahu alaihi Muhammad. Okey tuan-tuan, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam pengajaran poin yang kita boleh ambil daripada poin yang kita boleh ambil dalam video tadi, pengajarannya adalah almarhum Tunku Abdul Rahman nak beritahu bahawa sila jaga barang dekat. Jangan sibuk. Manusia hari ni sibuk mengejar benda yang belum tentu dalam genggaman dia, sedangkan benda yang dah ada dalam genggaman dia, dia lepaskan sehingga kan tuan-tuan berciciran.
Sebab tu almarhum Tunku nak beritahu bahawa ni tak payah sibuk nak jaga barang jauh. Ni jaga dulu barang dekat. Apa yang ada dekat dengan kamu? Sekarang antara benda yang paling dekat dengan kita adalah nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang ada dekat dengan kita tuan-tuan? Nikmat kesatuan, nikmat keberkatan, nikmat kesempurnaan ibadah. Jaga tiga benda ni kata Allah Azza wa Jal. Jangan sampai aku tarik. Jangan sampai kamu akan disusahkan oleh musuh bila kamu tinggalkan tiga benda yang kita sedang saksikan 3K ni. Ini antara nikmat yang kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Antara berbicara tentang nikmat, antara nikmat yang paling dekat dengan kita apa dia? Nikmat yang paling dekat dengan kita adalah dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni boleh jadi syurga yang disegerakan ataupun neraka yang disegerakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa maksud syurga disegerakan ataupun neraka yang disegerakan? Dunia ni kalau kita ada kawan baik dalam hidup, itu tanda syurga yang disegerakan. Kalau kita boleh pergi kuliah taman syurga, radhatun min riyadul jannah, itu tanda kita dah jumpa syurga cawangan dunia. Tuan-tuan Allahumma salli alaihi Muhammad. Kalau phone, orang yang biasa guna dengan smartphone, datanglah phone jenis apa pun, Samsung ke, iPhone ke, dia boleh operate cepat je dia guna phone sebab dia pandai dah, dia biasa dengan phone. Tapi orang yang jarang-jarang kadang-kadang guna phone, bila kita tukar brand phone tu, dia dah tak pandai guna. Sebab apa? Dia kadang-kadang guna phone. Sama juga orang yang sentiasa ke masjid, orang yang sentiasa dengar majlis ilmu, orang yang sentiasa dengan ulama sallallahu alaihi wasallam, dia akan lebih cepat dibiasakan dengan syurga. Tuan-tuan boleh faham tak? Sebab dia dah biasakan dengan syurga di dunia, maka dia akan biasa dengan syurga. Tuan-tuan Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Jadi dunia ni boleh jadi syurga yang disegerakan. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Allah berikan antara nikmat yang paling banyak di dunia ini, di yang paling dekat dengan kita adalah dunia. Kata Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah beri dunia ni, kamu sila takbir imarahkan dunia ni mengikut SOP Allah. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata ulama, dunia ni tuan-tuan, bagaimana cara nak mentadbir dunia ni dengan cara SOP Allah Azza wa Jal? Dunia ni ulama kata seperti air. Dunia ni seperti air. Kita kena layan dunia ni seperti air. Yang pertama, air tu tak tetap, dia akan terus mengalir. Maksudnya apa? Kun fid dunya ka'annaka ghorib. Kita takkan pernah tetap duduk di dunia ni, kita akan berhijrah ke alam baqa. So yang pertama, dunia takkan tetap. Satu. Sifat air yang kedua, airnya akan terus mengalir. Dia akan berubah. Maka tuan-tuan Allahumma salli alaihi Muhammad, maka Allah suruh kita ambil dunia ni supaya kita tak tetap di suatu tempat dan kita mengalir, sentiasa mengalir, sentiasa mengalir. Dan ke mana saja air tu mengalir, tempat yang dia singgah, air tu akan beri manfaat. Maksudnya kita ambil dunia ni, ke mana saja kita pergi, tolong ajar dan latih diri supaya aku ni sentiasa bermanfaat. Aku pergi kerja, di tempat kerja akan ada manfaat yang aku berikan. Aku di rumah, maka aku akan ada manfaat yang pernah aku berikan. Aku keluar rumah, maka akan ada manfaat yang aku berikan keluar rumah. Kemana saja yang kita singgah, jadilah seperti air yang sentiasa memberikan manfaat di mana saja tempat air itu singgah. Maka Allah suruh kita hidup di dunia seperti air. Sallallahu alaihi wasallam. Tiga, air sifat dia kalau kena, dia basah. Tuan-tuan faham tak? Fit air kalau kena dia basah. Kadang-kadang kita tak selesa. Jadi dunia kalau terkena pada hati kita, basah itulah umpama fitnah. Basahnya air terkena kita, kita tak selesa. Maka dunia kalau terkena pada kita, itulah fitnah. Dan kita memang tak selesa. Itu tiga. Yang keempat, sifat air tuan-tuan, kalau dia cukup, dia akan beri manfaat. Tapi kalau dia lebih, dia akan mudarat. Macam kapal atas air. Kapal perlu air. Kalau tak ada air, macam mana kapal nak berlayar? Tapi kalau kapal masuk terlebih dalam kapal, akhirnya kapal akan karam. Maka itu sebagai mukadimah malam ni. Tuan-tuan Allahumma salli alaihi Muhammad. Kata ulama' tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada 10 mutiara. Satu hari tuan-tuan, ketika mana Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya teruskan, tuan-tuan masih dengar clear kah? Tuan-tuan boleh masih nampak slide kah? Boleh ya? Suara saya clear kah? Dan tuan-tuan masih nampak slide yang ditayangkan, masih okey kah sebelum saya teruskan? Boleh bagi komen.
Okey, saya teruskan. Okey, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Okey, sekejap eh. Sekejap. Bisharas. Online majlis ilmu. Okey, boleh eh? Okey, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, boleh saya teruskan? Okey, jadi dalam kita membicarakan... Sekejap, sebelum saya teruskan... Okey, insyaAllah kita teruskan tuan-tuan. Assalamualaikum Muhammad, ada sedikit teknikal tadi. Okey, 10 mutiara ketika mana Nabi sakit, Nabi diziarahi oleh Malaikat Jibril AS. Maka ketika itu Jibril AS, ada sebuah hadis yang panjang tuan-tuan, walaupun hadis ni ada perbahasan ulama' yang mengatakan hadis tak sahih, hadis yang maudhu. Okey, tak apa. Tuan-tuan, hadis ni memang kita tak boleh amal, tapi dia boleh jadikan sebab dia tak boleh kena hujah, tapi dia boleh buat amal kalau hadis doa. Okey, tak apa. Saya nak tak mau membincangkan tentang status hadis. Okey, satu hari tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi ketika sakit, Nabi didatangi oleh Malaikat Jibril. Maka Nabi berdialog, wahai Jibril, Sayyidul Malaika, kalaulah seandainya aku telah wafat nanti, apakah engkau akan hadir ke bumi ni seperti biasa? Adakah engkau akan terus melawat umat-umat aku seperti biasa sebagaimana engkau melawat aku ketika hidup? Maka kata Jibril AS, ya, akan ku datangkan beberapa kali ke bumi ini, ke dunia nanti, sebagaimana Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, okay, sebagaimana aku datang melawat kamu. Maka kata Jibril AS, wahai Muhammad, ya, aku akan datang ke dunia ini sebagaimana aku datang melawat kamu selepas kewafatan kamu. Tetapi, kata Jibril, aku datang bukan lagi membawa wahyu. Aku datang lagi bukan menemani kamu seperti selalu. Tetapi aku datang, kata Jibril, nak mengangkat ada benda yang aku akan angkat. Assalamualaikum Muhammad. Apa kata Jibril? Dalam kitab Nun Al-Absyar, karya Asy-Syeikh Sabalanji, dia kata apa tuan-tuan? Allahumma Muhammad, wa Jibril, apakah engkau masih turun? Ya Rasulullah, aku akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara hidup sepeninggalan engkau. Apakah itu? Yang pertama, kata Jibril, arfa'ul barakah minal ardi. Yang pertama, aku akan angkat berkat. Tuan-tuan, bila Jibril angkat berkat tuan-tuan, maksudnya apa? Hari ni tuan-tuan, bumi ni dah tak berapa berkat. Kawan bergaduh, dan Allahumma Muhammad, tunang sikit bergaduh putus. Apa lagi? Bekerja tempat kerja bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan majikan. Lepas tu kahwin, lepas kahwin pula kalau bercerai, saman menyaman. Soalan dari Syed Muhammad. Lepas tu kita semakin sibuk, dah tak ada masa untuk mengaji, tak ada masa pergi kuliah, nak solat bangun pun tak boleh. Lepas tu kita rasa berat dalam taat, berat dalam ibadat, menyebabkan bumi ni dah tak berkat. Lepas tu datang pula pemimpin-pemimpin yang menipu berbanding pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah. Maka tuan-tuan, patutlah hari ni kita mudah bergaduh, mudah menjauh, mudah berbala, mudah Sallallahu alaihi Muhammad, mudah berpecah antara umat. Sebab apa? Bumi ni dia tak ada berkat. Saya dah ulang selalu tuan-tuan, bumi kalau tak ada berkat, maka malaikat tak sudi turun di setiap tempat. Bila malaikat tak menjaga di setiap tempat, musuh datang daripada setiap arah dan juga tempat untuk menyerang umat. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ni kita hidup tak tenang, hidup mudah diganggu dan mudah bergaduh. Sebab malaikat Jibril dah angkat berkat. So dah tak berapa berkat ni. Kerja tak berkat, rezeki tak berkat, keluarga tak berkat, anak tak berkat, kawan tak berkat, semua benda, jiran tak berkat. Ya Allah, itu antara benda yang kita sangat takut. Masa tak berkat, saya rasa sibuk buat apa, tak tahu. Dulu sebelum PKP, sibuk pergi kuliah. Ni waktu PKP pun tak orang buat online pun tak hadir kuliah. Kita cari apa sebenarnya? Apa yang kita sibuk ni? Itu tanda tak berkat. Bila kita tak ada masa untuk akhirat. Yang kedua, arfa'ul mahabbah min qulubil khalq.
Kata Jibril, aku akan angkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Angkat apa? Angkat mahabbah, angkat kasih sayang. Sebab tu tadi saya kata, cepat bergaduh. Antara medan-medan untuk kita bergaduh, dulu orang bergaduh di medan padang pasir, bergaduh di Mekah, bergaduh di Madinah, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, itu tempat orang bergaduh. Tapi hari ni tak gaduh pi padang pasir. Okey, buka FB je, bangkit subuh je, buka je bergaduh. FB, IG, IG mungkin kurang lah kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Media sosial tu menggantikan padang pasir. Itulah tempat kita bergaduh. Dulu orang bergaduh pakai senjata, tombak, lembing, pedang, keris. Sekarang tak payah dah, ini je. Ini je. Ini dengan ini. Ini pun dah tak guna sangat dah. Ini je. Tak. Inilah pedang kita, inilah keris kita untuk bergaduh. Keypad warrior. Yang ketiga kata Jibril, arfa'us syafa'ah min qulubil aqarib. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan tarik apa? Aku akan tarik rasa kasih sayang antara keluarga. Dalam adik-beradik bergaduh dengan mak, bergaduh dengan mentua, bergaduh dengan menantu, dengan tok, dengan tok wan pun bergaduh. Kasih sayang dalam keluarga tak ada. Yang keempat, arfa'ul adalah minal umara. Arfa'ul al-adl. Arfa'u al-adl. Aku tarik. Yang keempat adalah keadilan daripada pemimpin. Pemimpin yang doa ada ni dah tak adil pada kita, dah tak adil pada rakyat, sebab pun dah tak berkat. Sallallahu alaihi wasallam. Arfa'ul haya' minan nisa, diangkat malu daripada perempuan. Perempuan-perempuan yang ada seperti tidak berpakaian. Sallallahu alaihi wasallam. Arfa'us sabr minal fuqara. Yang keempat, tarik rasa sabar daripada orang miskin. Orang miskin dah maki orang kaya. Orang miskin dah bunuh diri. Orang miskin dah tak tahan stres, depresi. Akhirnya hilang kesabaran. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, arfa'u wara' wa zuhud minal ulama. Ditarik sifat wara', sifat zuhud daripada ulama-ulama yang ada ni. Kadang-kadang sebahagiannya mungkin tak boleh dipercayai. Kadang-kadang buat keputusan-keputusan yang tidak tepat dalam menghukumkan sesuatu. Ini pun ada juga sebahagiannya. Sehingga kita pun confused. Yang mana satu aku nak ikut ni? Okay, cerita tentang ulama. Yang kelapan, arfa'us sakha' minal aghniyah. Diangkat sallallahu alaihi Muhammad rasa pemurah daripada orang yang kaya. Orang kaya dah berkira dah. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, kalaulah kita ambil contoh kan, orang kaya yang ada satu, kita kata satu bilion. Okey, satu bilion lah. Tiga orang kaya, aset dia satu bilion. Kalau dia bayar zakat, satu orang kaya zakat 25%, dia akan ada 25 juta. 25 juta darab dengan 3, 75 juta. 75 juta ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk 3 orang bilion saja. Kalau dia bayar zakat, dia dah, kita dah mampu untuk Allahumma Muhammad bantras segala kemiskinan di Malaysia ni dengan 75 juta, sedangkan umat kita hanya 33 juta di Malaysia. Itu kalau baru 3 orang kaya Allahumma Muhammad. Pi mana orang kaya? Sebab dah terangkat rasa pemurahnya. Yang seterusnya tuan-tuan akan diangkat oleh Jibril, arfa'ul Quran, diangkat orang yang mengapai Quran, diwafatkan, dimatikan. Yang tinggal ni kita-kita ya, mengaji pun tak apai. Duk baca juzuk 30 sejak muda sampai ketua. Semayang qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas. Dalam semayang daripada bujang sampai ketua, surah tu lah kita baca dalam solat. Yang seterusnya al-fa'ul, arfa'ul iman, diangkat rasa iman, diangkat rasa keimanan yang ada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebabkan tuan-tuan ibu dan ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dikatakan apa? Yang dikatakan Jibril telah mengangkat bumi ni tak berkat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, tuan-tuan masih nampak apa yang saya share dengan tuan-tuan? Tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan? Ketika mana oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengizinkan dalam pada kejadian selepas 1511. Okey, saya nak share dengan tuan-tuan apa yang berlaku selepas Portugis menakluk Melaka. Okey. Ketika mana Portugis berjaya menakluk Melaka dengan pengkhianatan 4 orang yang saya sharekan pada siri pertemuan yang lalu. Okey, tuan-tuan masih nampak ke sebelum saya teruskan? Okey. Tuan-tuan masih nampak ke? Oh, nak besarkan lagi slide. Okey, baik-baik, boleh. Okey, insyaAllah. Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Portugis masuk, saya dah share dengan tuan-tuan, saya dah ulang banyak kali tuan-tuan. Portugis masuk sebab apa? Sebab berlakunya pengkhianatan. Sebab apa? Sebab sultan tak tetap iman. Sebab apa? Umat Islam tanah Melayu Melaka berpecah. Tiga punca ni. So, pengkhianatan, kawan, saya dah ulang balik, belas ihsan
lawan dan juga perpecahan berlaku ketika itu, menyebabkan itu saja punca Portugis masuk. Bila Portugis masuk, dia apa yang dia buat tuan-tuan? Yang pertama, dia menghancurkan Masjid Agung ketika itu, yang sudah ulang pada siaran yang lalu tuan-tuan, dihancurkan, pecah, sehinggakan tapak yang ada di kota Formosa yang ada hari ini adalah dibina daripada bangunan-bangunan dan bata-bata daripada masjid yang hancur. Sebab tu saya ulang balik tuan-tuan, mungkin tuan-tuan yang baru mendengar siaran ini, bangunan kota Formosa yang berdiri megah dan gagah hari ini adalah terbina daripada runtuhan Masjid Agung yang dihancurkan oleh Laknatullah Portugis yang Manak Luki Melaka pada tanggal 24 Ogos 1511. Jadi kita tidak ada alasan untuk bergembira berselfie di depan kota Formosa dengan penuh gembira, sedangkan itu adalah darah dan air mata umat-umat terdahulu yang membina masjid. Dan masjid itu pergi mana? Masjid itu ditenggelamkan, diranapkan di bawah tapak kaki kota Formosa. Disitulah air mata pejuang-pejuang terdahulu. Tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, satu wasiat yang pernah dibaca, yang pernah dituliskan oleh seorang frontliners kita yang telah berjuang bertungkus lumus sehingga syahid menentang penjajah. Apa katanya tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah? Kita dengarkan dan kita saksikan tuan-tuan, wasiat yang saya dan tuan-tuan kena ambil tahu. Apakah wasiat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wasiat yang disampaikan untuk kita dengar. Okey, tuan-tuan dengar bagus-bagus tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan satu penghayatan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wasiat ini ditujukan kepada kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari ketika mana Raja Ali Haji, segala puji bagi Allah dan selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raja Haji Ali fi sabilillah, seorang pejuang yang berbangsa Bugis, bangun di tengah malam menulis satu warkah yang ditujukan kepada sekalian umat bangsa Melayu. Wahai bangsa Melayu, ingat inilah kata-kata dan wasiat yang aku tujukan kepada kamu setelah Portugis dan Belanda menakluki, menjarah dan meratah bumi kalian, bangsa Melayu. Ketahuilah olehmu, wahai umat Melayu, demi malaikat yang menjadi saksi, demi pena yang melarikkan wacana, dan demi lembaran yang menjadi wahana, peperangan ini bukanlah peperangan orang Bugis. Walaupun aku berdarah Bugis, kata Raja Ali Haji, aku telah bertungkus lumus untuk mengembalikan Melaka ke tangan kamu, wahai bangsa Melayu. Tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan maruah dan kehormatan sekalian diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh penjajah Portugis dan Belanda, laknatullah. Akan tetapi Belanda ketika itu telah mencanangkan bahawa kami bangsa Bugis yang telah mengkhianati bangsa Melayu, itu salah. Sejarah yang dipadam, kalian telah ditipu oleh sejarah, kata Raja Haji Ali fi sabilillah. Kita adalah orang-orang Melayu yang beriman kepada Allah, meyakini bahawa peristiwa itu hanyalah asbab yang telah menyatukan orang Melayu dari Teluk Ketapang, Selangor, Rembau, Batang Tiga untuk menghambat penjajah keluar daripada bumi Melaka. Kalau tidak kerana musibah, kalau tidak kerana kejatuhan empayar Melayu Melaka ketika itu, kita tidak bersatu. Kalau tidak kerana COVID, kita takkan bersatu. Kalau tidak kerana musibah tanah runtuh banjir, umat takkan bersatu. Rupanya umat mesti diajar dan ditampar dengan musibah, dengan ujian, dengan bala bencana, baru mereka bersatu, tersedar dari lamunan, kata Raja Haji Ali fi sabilillah. Dengan kata lain, peperangan ini adalah untuk mengembalikan tanah, udara, air dan laut yang telah dirampas oleh penjajah kepada orang-orang Melayu yang sudah beratus tahun membina kehidupan, membina kota dan pelabuhan di tanah air. Jikalau terdapat satu kampung, daerah, kota, pelabuhan yang terbakar, yang ditawan oleh penjajah, kalian orang Melayu wajib bangun menentang dan menghalau mereka. Bangun dari lena, bangun dari tidur, bangun dari sibuk bermain phone, bangun dari bersibuk bermain game. Bangun, wahai umat Melayu, kalian wajib mempertahankan tanah air kalian. Sesungguhnya orang Melayu itu bersaudara, katanya.
Sesungguhnya orang Melayu itu bersaudara dan kita tidak akan kalah dalam mana-mana peperangan jika kita bersatu di jalan Allah. Pada hari ini tanggal 16 Rejab 1198 Hijrah, 17 Jun 1784 di Tanjung Palas Teluk Ketapang ini, aku menulis warkah dengan titisan air mata. Warkah ini, apa yang kamu baca sekarang malam ini, kata Raja Haji Ali, aku tulis di atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai solat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab dalilul akhirat di sebelah kiriku, dan balik pusaka di pinggangku. Sungguh pun demikian, aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan perang-perang dan pejuang-pejuang Melayu yang aku sibuk satukan dan pimpin, terdapat orang Melayu yang menjadi gunting dan lipatan, musuh dalam selimut, berwajah Melayu berhati Portugis, berwajah Melayu berhati Belanda, berwajah Melayu berhati Inggeris, berwajah Melayu berhati Komunis. Mereka ini adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa yang lebih bahaya daripada virus COVID-19. Marilah kita berdepan dengan seorang lelaki Melayu sebagai lelaki yang sejati. Engkau kendonglah panji perjuanganmu, aku junjung panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah, matiku di medan perang, tandanya kita sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Matimu di medan perang, tandanya celakalah engkau di hari akhirat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam perkongsian yang saya share dengan tuan-tuan tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tuan-tuan dapat apa yang saya nak share dengan tuan-tuan? Allah Muhammad. Ketika mana Sallallahu Alaihi Muhammad, perjuangan umat dahulu menuntut kemerdekaan, dalam 3K yang saya share dengan tuan-tuan tadi, tuan-tuan perasan tak dalam 3K tadi Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey. Ketika mana Allah berikan nikmat kita yang boleh kita merdeka ni sebab apa? Sebab ada 3K. Saya ulang balik tuan-tuan. Kesatuan, keberkatan dan juga kesempurnaan ibadah. Ketika ini tuan-tuan, kalau kita lepas 3 benda ni, Allah akan buat bumi kita akan kembali diragut dan dirampas oleh penjajah. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika mana Bani Israel alaihi salam, Bani Israel di bawah tentera Nabi Allah Musa alaihi salam, mereka ni dulu orang baik zaman Nabi Yusuf. Mereka ni orang baik, taat ibadah, datang masjid, nampak muka di surau, pentas tak apa, kuliah tak pernah ponting. Mereka baik pada zaman Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf wafat, datang zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa tuan-tuan, mereka mencabar Nabi, mereka leka, mereka lalai, dah tak nampak muka kat masjid, dah tak datang kuliah, mereka sibuk dengan dunia. Ketika itu tuan-tuan, Allah angkat berkat. Bila kita tak nampak muka kita di urusan akhirat, kita sibuk dengan dunia sampai tak ada urusan, tak ada masa urusan di akhirat, Allah akan angkat berkat. Bila Allah akan berkat tuan-tuan, bila Allah angkat berkat, ketika itu yang datang pada kita adalah musuh-musuh dalam kalangan pemimpin yang akan zalim, yang akan menyusahkan kita. Sebab tu hari ini tuan-tuan, kita jangan salahkan pemimpin saja. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tak baik datang daripada umat yang zalim, umat yang jahat, umat yang tak berkat. Maka Allah hantar pemimpin musuh yang akan menyusahkan kita. Sebab tu Fir'aun Allah datangkan kepada Bani Israel. Sebab apa? Mereka kurang ajar dan biadab pada Nabi Musa AS. Akhirnya datang Fir'aun menyusahkan mereka. Susah hidup mereka, nak ibadat pun susah. Hari ni tuan-tuan, susah dah kita nak ibadat? Susah. Tak pernah-pernah semayang di luar pagar. Tak pernah-pernah semayang di tangga. Tak pernah-pernah semayang di atas rumput. Tak pernah-pernah semayang di atas jalan. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi hari ini urusan ibadah kita disusahkan oleh apa? Soalan dari Muhammad. Oleh keadaan, oleh pemimpin, oleh musuh-musuh. Musuh yang tangan-tangan musuh di belakang yang telah menyebabkan kita susah dalam ibadah hari ini. Siapa sangka kita nak susah sampai tak boleh nak, sampai hampir setahun tak pergi masjid, sampai berminggu berbulan-bulan tak pergi sembahyang Jumaat, sampai anak-anak muda hari ni kalau tak pergi sembahyang Jumaat dah tak rasa bersalah, dah tak rasa berdosa. Dulu kalau seminggu kita tak pergi solat Jumaat, kita tertidur, hujan lebat, ya Allah rasa berdosanya. Sekarang saya tanya tuan-tuan, untuk abang-abang, pakcik-pakcik, ada anak lelaki, kalau tak pergi tiga kali Jumaat, tuan-tuan ada rasa apa-apa ke? Tak ada rasa apa-apa dah. Dah tercabut iman kita. Dah tercabut sensor in Islam tu. Agama kita ditarik satu-satu.
Soalan Lasir Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, dia umat dengan pemimpin, dia bersatu tuan-tuan. Umat yang tak baik, akan lahirlah pemimpin yang tak baik. Pemimpin yang baik, insyaAllah akan lahir umat yang baik. Sebab tu kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki pintu masuk Konstantinopel, latuftahan al-Qustantiniyah, falani'mal amir amirha, walani'mal jais, dhalikal jais. Siapa yang nak takluk musuh, tiga syarat kena jaga. Yang pertama, sultan orang atas kena baik. Yang kedua, tentera YB-YB orang tengah kena baik. Yang ketiga, rakyat-rakyat kena baik. Tiga golongan masyarakat ni, bila kamu baik, baru musuh akan takut pada kamu. Kita hari ni, tiga ni tiada. Tiada benda ni di negara Malaysia, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita hari ni, tuan-tuan, pemimpin, umat jangan salahkan pemimpin sangat. Tapi pemimpin juga jangan salahkan umat, jangan salahkan rakyat kalau kami tak sokong pemimpin. Maksudnya apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat kena check, aku kena jadi baik, aku kena jadi hebat, aku kena jadi berkat dulu, baru Allah akan hantar pemimpin yang baik dan berkat. Pemimpin pun sama juga, aku kena jadi baik, aku kena jadi berkat, aku kena nampak musab muka kat masjid, barulah umat dan rakyat akan hormat aku, akan apa? Akan baik pada aku. So dia, we need each other. Tuan-tuan faham tak? So kita jangan terlalu serang pemimpin, dan perang pemimpin jangan terlalu serang umat. Sedangkan rakyat yang baik akan lahir pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, insyaAllah akan lahir rakyat yang baik. So we need each other. So correction, koreksi, koreksi masing-masing. Jangan menuding jari pada pihak lain. So kita kena check ustaz, ulama, umara, rakyat, semua kita, masing-masing kita perbaiki. Kita yang kena jadi baik. Soalan kita, berkatkah aku? Aku ni, adakah aku menjadi ayah yang berkat? Semua orang kena tanya, ustaz, ustaz, adakah aku ni ustaz pendakwah yang berkat? Anak kena tanya, adakah aku ni anak yang berkat dalam keluarga? Suami kena tanya, adakah aku ni suami yang berkat dalam rumah tangga? Isteri kena tanya, adakah aku ni isteri yang berkat dalam rumah tangga? Assalamualaikum warahmatullahi. Sultan pun kena tanya, sultan kena tanya, adakah aku ni sultan yang berkat dalam negara aku? Sehingga kan kenapa banyak sangat COVID tak selesai-selesai lagi ni? Adakah negara aku tak berkat? Adakah tak berkatnya negara aku disebabkan aku? Sultan tanya, YB tanya, ADUN tanya, parlimen tanya, rakyat semua pakat tanya, barulah tu jadi harmoni. Tapi ni masing duk tanya, ni kamulah, kamulah ni. Semua duk tuding, duk tuding dan duk tuding jari pada orang. Menyebabkan kita tak jumpa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, itu yang diceritakan tentang kesatuan, keberkatan dan kesempurnaan ibadah. Antara nikmat yang kita tak jaga. Bila tiga benda ni kita tak jaga, Allah angkat tiga benda ni, hancur kita. Ni, apa yang kita lalui hari ni? Sebab tiga benda ni lah, kita tak jaga kesatuan. Saya ulang banyak kali tuan-tuan, kita tak jaga keberkatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak jaga kesempurnaan ibadah. Waktu masjid buka dulu, waktu kuliah online dulu, kuliah offline dulu, kita tak ada muka kita. Kita tak pernah sibuk nak hadirkan diri. Kita tak jaga. Allah kata, aku bagi dulu, kamu tak jaga. Alim ulama sekarang Allah matikan. Allah kata apa? Dulu ustaz-ustaz pergi buat kuliah, alim ulama, tok-tok guru, wali-wali Allah aku bagi pada kamu, kamu tak rujuk, kamu tak jumpa, kamu tak datang kuliah, kamu tak ambil berkat mereka. Sekarang aku matikan mereka lah, biar aku yang jaga mereka. Kamu tak pandai jaga ulama, kamu tak pandai jaga ustaz-ustaz. Sekarang aku matikan ustaz-ustaz, biar aku yang jaga. Kamu hiduplah tanpa ustaz, kamu hiduplah tanpa alim ulama. Sebab apa? Sebab yang ada hari ni kita tak jaga. Tuan-tuan, saya, nada saya bukan marah tau, cuma nak bagi tahu ini adalah benda serius, benda yang sangat berat untuk kita lalui, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, saya tak tuding jari dan tak kata kat siapa-siapa tau. Ni untuk kita, sebab kadang-kadang tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, hati manusia ni bila kita semakin keras, hati saya pun sama, dia tak boleh belai, dia kena pam, dia kena ketuk sikit, barulah kita tersedar. Boleh faham tak tuan-tuan? Ada umpama macam kita drive lah, bila drive mengantuk, kita kena tampar, barulah tamparan tu menyedarkan kita. Tapi tamparan tu sakit, sakit itu yang menyedarkan kita. So musibah sebenarnya adalah tamparan daripada Allah. Sakit, tapi sakit itu menyelamatkan dan menyedarkan kita. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan saksikan, Sallallahu Alaihi Wasallam? Okey, perjuangan umat dahulu menuntut kemerdekaan. Okey, ketika mana tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada selepas sebelum berlakunya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kemerdekaan, okey, merdeka datang dari perkataan bahasa Sanskrit yang bermaksud marhadika. Bahasa Sanskrit marhadika, maksudnya kaya dan kuasa. Kenapa almarhum Tunku Abdul Rahman tidak menggunakan perkataan bebas?
Bebas, bebas. Tidak. Kenapa? Kenapa kita tak gunakan bebas? Padahal merdeka kan bebaskan daripada penjajah. Kenapa kita tak laungkan perkataan bebas? Bebas, bebas dari Inggeris, bebas dari komunis. Kenapa tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bebas tu kita bebas daripada hukum syariat. Kita membebaskan kita daripada, kita bebas sebebas-bebasnya sampai tidak ada hukum. Sebab itu ketika almarhum Tunku Abdul Rahman nak istiharkan kalimah, apa kalimah perkataan yang sesuai untuk 31 Ogos 1957, ada dua frontliners. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum dua frontliners saya nak sebut tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok belah kiri tuan-tuan dalam slide ni, Rentap Dol Said Datuk Bahaman, ramai tuan-tuan, Datuk Maharaja Lela, Mat Kilau, Tok Janggut. Ini kita panggil sebagai unsung hero. Hero-hero yang tidak di, wira-wira yang tidak didendangkan. Apa yang mereka buat tuan-tuan tahu? Kita tak ambil tahu pun. Mereka inilah tuan-tuan, inilah frontliners utama tuan-tuan dalam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, yang berjuang setelah kita dah di hujung komunis 1945, perang dunia yang kedua ni. Mereka inilah berjuang untuk angkat senjata tuan-tuan, untuk lawan musuh ketika ini tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dan ketika itulah tuan-tuan, Mufti Turki Utsmaniyah pada 1957 mengeluarkan fatwa daripada negara Turki Utsmaniyah. Maka kelompok pejuang-pejuang kemerdekaan yang saya sebutkan tadi, Rentap Dol Said Datuk Bahaman ni, mereka terus direct merujuk kepada Mufti Turki menggunakan fatwa-fatwa daripada Turki Utsmaniyah ketika itu, bagaimana untuk menyusun strategi untuk memerdekakan negara Malaysia daripada penjajah ketika itu. Maka fatwa-fatwa daripada Mufti Turki Utsmaniyah diambil, disusun, dirujuk, dibincang dengan almarhum Tunku Abdul Rahman. Yang bagus dan baiknya tuan-tuan, Perdana Menteri, antara Perdana Menteri yang paling rapat dengan alim ulama ketika itu adalah Tunku Abdul Rahman Putra. Sangat rapat dengan alim ulama. Sebab tu Allah jaga keberkatan umat Melayu ketika itu tuan-tuan. Kalau tidak, kita tak boleh berjaya, kita takkan merdeka. Saya yakin dan pasti kemerdekaan yang Allah bagi pada 31 Ogos 1957 adalah antara puncanya Tunku Abdul Rahman Putra. Dia jaga ulama. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih jaga ulama, Allah bagi Konstantinopel, Allah bagi Istanbul, Tunku Abdul Rahman Putra dia jaga ulama. Siapakah ulama yang Tunku Abdul Rahman Putra rujuk dan jumpa ni, makan semeja, ambil berkat? Maka antaranya tuan-tuan, sebelah kanan tuan-tuan adalah Sheikh Ahmad Ibn Sheikh Muhammad Haji Sa'id bin Linggi, mufti pertama daripada Kerajaan Negeri Sembilan, antara perintis sistem pondok pertama di tanah Melayu ketika itu tuan-tuan. Tuan-tuan nampak pada gambar tu, Sultan Tunku Abdul Rahman Putra ketika itu berjumpa dengan Sheikh Ahmad Said bin Linggi untuk mendapatkan pandangannya. Sheikh Ahmad Said bin Linggi yang merupakan rakan seperguan dengan Sheikh Abdullah Fahim, yang merupakan datuk nenek moyang kepada Pak Lah, mantan PM kita dalam Sallallahu Alaihi Wasallam Tan Sri Abdullah Badawi. Ketika ini inilah dua orang ulama yang dirujuk, yang rakan seperguan, dirujuk oleh Tunku Abdul Rahman Putra. Maka Sheikh Abdullah Fahim yang memandu iman, takwa dan juga tasawuf Tunku Abdul Rahman Putra, sehingga datangnya idea ulama yang cadang 31 Ogos 1957 adalah tarikh keramat yang dicadangkan, yang diberikan oleh ulama. Bermaksud merdeka yang dicadangkan oleh Sheikh Abdullah Fahim dan juga direstui oleh Sheikh Ahmad bin Ibn Sa'id bin Haji Linggi, merupakan kita tak guna bebas. Sebab bebas ni lara, bebas ni sesat, bebas ni kita keluar daripada syariat Islam. Maka kita guna kalimah mardahika. Sebab apa? Dalam di situ bermaksud kita merdeka daripada penjajah, tapi kita kembali membebaskan daripada belenggu penjajah, kita kembali kepada syariat Allah. Itulah mardahika, kaya dan berkuasa tapi tertakluk dalam kekuasaan Allah. Maka di situlah dicadangkan 7 kali tuan-tuan dilaungkan kalimah Allah, merdeka, 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 merdeka. Sebab di belakang Tunku Abdul Rahman adalah ulama. Maka poin saya tuan-tuan, kemerdekaan disebabkan ada support kuat daripada keberkatan ulama. Kamu pancung ulama, kamu tinggal ulama, Allah angkat berkat, hancur Malaysia ini. Ketika itu Syekh Ahmad Said bin Linggi yang diberikan penghormatan untuk membacakan doa tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tak tuan-tuan dalam gambar tu, inilah
frontliners-frontliners yang diberikan penghormatan oleh Tunku Abdul Rahman Putra untuk membacakan doa. Mereka inilah yang berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemerdekaan ketika itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Okey, apa lagi yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana okey, setelah Portugis, setelah Belanda, setelah Inggeris, setelah Komunis dan setelah lebih kurang hampir 300. Tuan-tuan, kita dijajah oleh Rasulullah SAW oleh penjajah lebih kurang berapa ratus? Lebih kurang hampir 300 tahun. Okey, saya nak share dengan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dijajah oleh penjajah lebih kurang Portugis 130 tahun. Belanda keseluruhan ni tuan-tuan lebih kurang hampir 300 tahun kita dijajah oleh Rasulullah SAW oleh apa? Oleh penjajah. Okey, ketika ini tuan-tuan, apa yang berlaku? Umat Islam dan umat tanah Melayu ketika itu, mereka ini dipaksa oleh penjajah untuk mengikut telunjuk penjajah ketika itu. Menyebabkan Allah tak izin kita bebas daripada Portugis. Allah tak izin kita bebas dari Belanda. Sebab apa? Sebab umat Melayu ketika itu ada yang menjadi tali barut, ada yang menjadi gunting dalam lipatan. Itu yang dikatakan oleh Raja Haji Ali tadi. Aku sedih, orang Bugis, aku ni orang Bugis. Aku mengharapkan orang Melayu bangkit berjuang. Tetapi orang Melayu ketika itu tuan-tuan telah dibutakan oleh Portugis dengan nikmat dunia, dibutakan oleh Belanda dengan nikmat dunia, telah dibritishkan jiwanya, telah dijepunkan jiwanya, telah dikomuniskan jiwa umat Melayu ketika itu. Mereka dah lalai dah, mereka dah tak nampak muka dekat masjid dah, mereka dah disogok dengan kemewahan, menyebabkan mereka terpesona dengan belayan kasih yang diberikan oleh lawan, oleh musuh, sehingga mereka sanggup, Sallallahu Alaihi Wasallam, sanggup membiarkan bangsa asing yang bangkit berjuang untuk mempertahankan Melayu ketika itu. Sebab tu orang Bugis yang bangkit berjuang. Raja Haji Ali pada 1784 adalah abang sulung kepada Raja Lumu. Raja Lumu adalah adik kepada Raja Haji Ali. Raja Lumu ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang pertama, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Sultan Salahuddin ketika itu. Dan merupakan sebab itulah Selangor ni ramai keturunan Bugis. Dan Selangor, keturunan Kesultanan Negeri Selangor berasal daripada Bugis. Sebab apa? Bugis yang susah payah bangkit berjuang melawan Belanda. Melayu ke mana? Adakah Melayu terus layu? Sebab itulah sejarah datangnya daripada keturunan Bugis. Sebab apa? Sebab orang Bugis yang susah payah bangkit, sehinggakan mereka yang ditabalkan sebagai perintis kepada Kesultanan Kesultanan Negeri Selangor pada lebih kurang tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, 1784 diwarisi, dimulakan oleh Raja Lumu. Asalnya kalaulah Raja Haji Ali ni Allah panjangkan usianya melawan Belanda, Raja Haji Ali fi sabilillah, inilah yang diambil namanya Masjid Cyberjaya kan. Diambil nama ni tuan-tuan. Inilah pejuang-pejuang yang kita kena tahu, yang saya bacakan tadi wasiatnya tuan-tuan penuh dengan air mata. Mereka memesan sesuatu pada kita, tapi kita tak pernah baca, tak pernah ambil tahu. Sebab apa? Portugis, Belanda, British, Jepun kata apa? Saya ulang balik, cara untuk menenggelamkan Islam di tanah Melayu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad buat apa? Tuan-tuan, padamkan sejarah mereka, padamkan kisah-kisah hebat mereka. Sebab tu anak muda, anak Melayu, semua jangan tahu tentang sejarah. Sebab tu bila dengar sejarah kita boring. Bila boring dengar sejarah. Sebab apa? Sebab musuh tak mau kita tahu tentang sejarah. Kalau kita tahu tentang sejarah, kita akan menaikkan, benda tu akan menaikkan semangat orang Melayu untuk terus berjuang. Hebatnya aku. Tuan-tuan, dalam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kemarin saya tengok satu post daripada Museum Moskow Rusia telah mengeluarkan satu koleksi manuskrip asal bangsa Melayu pada yang telah wujud pada tahun ketiga Masihi. Nak beritahu bahawa tuan-tuan, sebelum Nabi lahir lagi, ketamadun kehebatan umat bangsa Melayu ni tuan-tuan dah wujud pada lebih kurang 3 Masihi. Hebat tak? Hebat. Orang-orang Museum Moskow Rusia semua boleh cakap Melayu. Mereka memegang manuskrip asal. Tiba-tiba mereka kata, kenapa bangsa Melayu sekarang ni lemah sangat Tidak seperti yang kami kenali dalam manuskrip asal. Kami baca orang Melayu semua hebat-hebat.
Orang Melayu semua bertanya, berkeris, hebatnya mereka dulu bangun, lantang berjuang, berpidato. Itu karakter bangsa Melayu dulu pada tahun 3 Masih sebelum Nabi lahir lagi. Kenapa tanah umat Melayu hari ni lena, lalai, kemana hilang jati diri? Sebab ni selama 300 hampir 300 kita dijajah oleh penjajah. Kita, macam tadi saya kata, kita telah diportugiskan, kita telah dibelandakan, kita telah dibritishkan. Akhirnya mana nilai Melayu tu dah tak ada dah. Nilai Melayu asli dah tak ada. Sebab tu kita kena belajar sejarah, nak polish balik semangat kemelayuan kita yang sangat hebat sebenarnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebelum saya tutup tuan-tuan, pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 1957, okey, Tunku Abdul Rahman pun cuba lagi, almarhum Tunku Abdul Rahman cuba lagi untuk membuka dan memperkasakan tanah Melayu ni dengan menawarkan Sabah dan Sarawak. Borneo, British Borneo ketika itu di bawah James Brooke, di bawah Inggeris ketika itu, British Borneo, untuk cadangan, untuk menghasilkan cadangan gagasan baru Melayu Raya ataupun gagasan Malaysia ketika itu, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika inilah datangnya ulama-ulama lagi, tuan-tuan, ketika itu yang memperjuangkan bersama dengan almarhum Tunku Abdul Rahman Putra. Maka Tunku Abdul Rahman Putra, dia tak berdiri sendiri, dia tak berdiri seorang, tetapi di belakangnya adalah barisan-barisan alim ulama yang jarang dibincangkan, yang jarang dibahaskan, yang jarang diketengahkan. Sebenarnya punca Allah bagi pembentukan Malaysia 1963, asalnya tuan-tuan, tarikh pembentukan Malaysia bukan 16 September. Hari Malaysia asalnya pada 31 Ogos 1963. Itu adalah hari pengisytiharan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra. Hari pembentukan Malaysia rasminya pada 31 Ogos 1963, sama macam 31 Ogos 1957. Tapi kenapa bertukar 16 September, tuan-tuan, saudara Sri Muhammad? Pada ketika Tunku Abdul Rahman nak mengisytiharkan 31 Ogos 1963, datang kerajaan negara Indonesia dan Filipin. Mereka inilah yang menentang akan tertubuhnya gagasan pembentukan Malaysia. Akhirnya berbekalkan ulama yang ada di belakang almarhum Tunku Abdul Rahman Putra, Tunku Abdul Rahman Putra berjaya pergi ke Manila, Filipina, untuk memujuk Presiden Soekarno dan juga Presiden saya tak ingat namanya, Presiden Filipina ketika itu, duduk semeja berbincang setelah mendapat nasihat ulama ketika itu. Akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tarikh pengisytiharan Malaysia dianjakkan setelah berbincang, jadilah 16 September 1963, yang asalnya cadangan asal Tunku Abdul Rahman Putra adalah 31 Ogos 1963. Okey, tuan-tuan, sebagai kesimpulanlah apa yang kita boleh ambil daripada Sunan Ali Muhammad, apa yang daripada pengajaran kita hari ini, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka merdeka ni ulama cadang, okey, diambil dalam bahasa Jawi mim ra dal ya kaf alif. Apa maksudnya mim ra dal ya kaf alif? Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Maka itulah maksud merdeka yang sebenarnya. Saya ulang balik tuan-tuan, antara nikmat yang kalau kita tak jaga tiga benda tadi, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan hancurkan bumi Malaysia. Wal a'yadu billahi min dhalik. Nampaknya tanda-tanda yang ada hari ini, tuan-tuan perasan dah, vaksin kita bergaduh, tak vaksin kita bergaduh. Masjid dibuka kita bergaduh, masjid tutup pun kita bergaduh, sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang kita bergaduh? Apa lagi tuan-tuan? Semua benda, semua kita bergaduh. Kata Yahudi, kata Kafara, kata Nasara, kita akan sibukkan semua negara umat Islam akhir zaman nanti dengan urusan negara masing-masing. Bila negara masing-masing sibuk dengan politiknya, sibuk dengan kuasanya, negara-negara Islam akan disibukkan dengan urusan dunia masing-masing, menyebabkan rakyat di setiap negara Muslim, mereka sibuk dengan urusan negara mereka, bergaduh boleh politik lah, vaksin dan sebagainya, masjid tak tutup, masjid buka dan seumpamanya, tuan-tuan, bergaduh, biarkan mereka bergaduh. Ini yang kita nak. Bila mereka bergaduh, mereka sibuk dengan urusan negara masing-masing, kata Yahudi, kata Nasara, peluang yang terbaik untuk kita musnahkan daripada belakang
sebab mereka takkan peduli lagi umat Palestin, umat Rohingya, orang tak bincang dah, Uyghur orang tak sembang dah, sebab apa? Semua sibuk dengan urusan dunia, urusan dunia masing-masing. Maka ketika itulah musuh akan menyerang hendak daripada belakang. Di saat kita menjauh, kita bermusuh, kita berpecah dan kita berbalah. Tuan-tuan hati-hati, Saudara Nabi Muhammad, agenda Yahudi dan juga agenda musuh ini tidak ada kaitan dengan teori konspirasi dan seumpamanya, tapi kita tidak menafi dan kita tidak menafikan usaha dan strategi licik yang dimainkan oleh tangan-tangan yang tak kena pernah puas, tak kena pernah redha pada kita. Tuan-tuan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhir ayat. Maka kita tidak akan pernah diredai, kita tak akan pernah disenangi oleh musuh-musuh. Musuh akan buat kita akan menjauh. Jangan hormat ulama, jangan pergi masjid. 3S akan hilang: soft, solat jemaah dan salam. Tiga ni makin lama makin hilang, umat Islam makin menjarak. Ketika itu sangat sesuai untuk Islam dijatuhkan. Hati-hati, kita berada di ambang kehancuran andainya kita tak jaga kesatuan, keberkatan, kesempurnaan ibadah. Jangan sampai Allah merajuk pada kita, Allah angkat segala-galanya. Terima maaf salah silap. Sehingga bertemu lagi tuan-tuan, sehingga bertemu lagi dalam siaran yang episod akan datang. Minta maaf salah silap andainya ada kata-kata dan yang tak kena di mana-mana. Kisah-kisah yang mungkin tak pernah dicerita tentang kemerdekaan dan juga tentang penubuhan Malaysia. Walaupun tak habis, sebenarnya dia tak lengkap dan tak habis pun, tapi saya kongsi setakat mana yang sempat pada malam ini, insyaAllah, berdasarkan kisah-kisah muktabar dan kisah-kisah yang maktur yang tertulis dalam sejarah Hang Tuah, dalam sejarah Turki Utsmaniyah, yang menceritakan tentang kehebatan Tanah Melayu dan juga kehebatan Empayar Tanah Melayu Melaka itu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Aku liqalu hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pihak sampai menuduh Ustaz Muhaizat kan sesat, kafir. Ini manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab, yang mengambil keratan-keratan video yang tertentu, orang mengajar satu jam, dia ambil dua saat, kemudian dihukum kawan tu kafir. Ini manusia yang tidak bertanggungjawab. Ini manusia yang buruk perangai, tuan-tuan.